Hello and selamat petang warga-warga runner sekalian. Okey, saya Amin daripada Saucony Malaysia. Okey, hari ni saya nak review kasut yang dinanti-nantikan oleh para runners, terutama pengguna Saucony. Yes, this is the Endorphin Speed 4. Yang mana kasut ni saya dah pakai dekat 100 km dengan pelbagai larian. Hari ni baru berkesempatan untuk review. Okey, macam biasa, kita start daripada atas . Boleh tengok putih suci murni. Dia punya apa adalah engineered mesh double layer. Boleh nampak, memang nampak dalam juga. And then dia punya tongue dia, boleh tengok gasseted and double layer, ada putih atas, bawah warna orange. Nampak tak? Ini adalah gasseted. Dia punya list biasa je, dan juga list dia agak stretchy juga. Dia punya ankle lock, nampak sedap baik. Memang betul-betul lock kaki. Cuma komplain saya untuk kaki yang wide ni, dia punya toebox dia dah jadi narrow. Untuk saya terpaksa pakai dalam 80 kilo, baru saya rasa dia punya toebox ni stretch sikit dan selesa untuk kaki saya. Dan saya menggunakan sok yang nipis untuk dibadankan dan bagi kaki saya selesa. Okey, midsole pula. Midsole dia still pakai power run BB. Alright. Dan dia ada nylon plate serta nylon dia expose kat bawah ni. Okey. Dan juga tak lupa dia ada insole power run BB juga, memberi comfortness dan level kata apa, penyerap tekan yang sangat sedap. Dan juga outsole. This is new design of outsole. Pak, kat bahagian depan ni memang dia fully covered. Belakang simple. This is the XT900 kalau tak silap lah. Kalau salah tolong betulkan. Dan juga outsole ni dah 100 kilo. Aku rasa kat track, kat outdoor. See, boleh nampak outsole sangat menggigit dan agresif lagi. Dan juga waktu hujan, waktu basah, the best grip. Compare the old version, yang ini Speed 3 dah slightly licin. Okay, kalau boleh nampak my Speed 3 ni dah lebih 500 kilo. Apa beza dia? Dari segi weight, okay, yang ini lagi ringan, dan yang ini a bit slightly berat, dalam 17 gram untuk UK 9 atau US 10. Yang saya pakai yang ini adalah setimbang 249 gram seti bawah 250, dan ini adalah 232, lagi ringan sebab meter yang dipakai lah. Nampak apa dia lagi comfort dan cushion. Alright, then beza lagi. Yang empat ni nampak kan? Yang ni nampak simple, yang ni nampak more aggressive. Tapi height style dia still sama. Heel 36 dan dekat forefoot ni, toe ni adalah 28, 8mm drop. Okay, apa yang saya boleh simpulkan dia? Dalam 100 kilo, terbaik. Saya dah buat speed, saya dah buat heel, saya dah try on wet surface road. Korang boleh beli dekat Pavilion Kuala Lumpur dan juga TRX menggunakan kod saya PM. Jangan tak PM. Ciao. Thank you.
Okay, fitting. Ini lepas saya dah pakai 80 kilo ke atas, saya punya Toebox rasa memang sangat-sangat selesa dan saya menggunakan very thin socks. Okay, memang. Thank you.